dulu tuh menjadi kompres di Indonesia. Jadi dia tahu kriteria penilaian dan apa aja yang bisa diperhatiin itu. Banyak yang punya banget di Open Aquarium. Guys, hari ini ada kontes paludarium. Jadi pesertanya itu ada 12 orang gitu. Jadi kali aja masih ada yang tersisa karena udah selesai juga dari tadi. Yuk. Juaranya siapa, Bang? Juaranya itu namanya Haris Padilla. Haris Padilla juara 1, juara 2-nya Febrian Ramadan. Terus juara ketiganya itu Jiung. Jiung lagi. Kayaknya emang dukunnya keren tuh si Jiung. Oke, kita tanya-tanya yuk. Oke. Nah, ada Jaki nih. Jack, dari mana Jack? Dari Depok. Ini apa namanya Jack? Namain dulu Jack, toko lo Jack. Isti Anggana. Yeah. Nah, berlokasi itu di Depok 2 kalau nggak salah. Depok 2. Oh, betul. Nah, Jack, gue pengen nanya sama lu kesan-kesannya nih Jack. Gimana lu ikut paludarium? Jujur nih gue pertama kali. Gue rasa bagus banget, banyak banget ilmu baru. Ya. Terutama kenalan-kenalan juga. Teman-teman baru. Betul. Gitu. Terus juga bisa lihat-lihat karya-karya juara ya kan? Karya-karya juara. Yang keren-keren yang banget keren-keren. Lah. Pokoknya. Emang keren. Bener. Gila. Skillnya sebenarnya udah dapet banget sih gitu. Yang apalagi kayak kemarin tuh 60 ya kan? Iya. Skill dewa banget. Anjing bahan mentah ya kan? Gila. Nah sekarang paludarium nih, Jay. Kontes terakhir juga ya. Hari kontes terakhir juga. Nah kesan lu? Mantap. Oke. Okay. Thank you ya, Jack ya. Thank you. Sukses. Okay, sukses. Sampai ketemu lagi.
Jadi yang pertama itu pasti seperti pasti di media ya. Satu itu overall impression. Overall impression. Iya. Bedanya apa first impression atau apa? Kalau first impression itu kan ketika satu basket dan beberapa dari itu adalah efek luarnya gimana. Ya. Tapi kalau overall impression itu adalah secara keseluruhan itu gimana sih impression positifnya atau negatifnya. Oke. Satu itu. Yang kedua adalah komposisi. Nah, komposisi itu adalah biasanya terkait dengan desain dari satu apakah dia ada kemampuannya, kedua ada tendensi kemudian ada konten juga gitu. Terus bagaimana cara tanaman-tanaman yang memang high catching ada framing ya gitu. Jadi ini banyak yang udah saya kalian cuma lupa bahwa bawah pun belum didekorasi gitu. Jadi ini overall dekorasi pun udah lebih bagus ya, cuma pasti lihat di dalam ayunnya itu sedikit sekali gitu. Yang satu, yang kedua tadi udah bagus, cuma ada mos yang paling atas itu yang gak ada air, gak ada sistem drippingnya. Oke. Terus juga tidak ada media tanam sehingga ini tanam lagi. Oh, hidupnya gak pertama ya? Betul, jadi secara konsep ekosistem yang kita tanam masih banyak itu juga tanam kembangan hilang. Oke, thank you. Di wilayah lain, kalau misalnya banyak ya. Ada kolom juga untuk pemain yang berada di atas.
Apa beda dari? Ini apa sih namanya? Oh, ini bukan apa-apa. Bukan, Pak. Nah, ini mana ini? Kantus ini. Oh, ini Singanum. Singanum? Nah. Jadi sih, yang ini berarti udah bagus sih. Perumpun udah bagus, udah oke. Tinggal belum yang ini, pembunuhnya diganti. Tapi natural lagi, pembunuhnya lebih bagus lagi. Ini pasirnya pasir apa dipakai ya? Lakupa. Lakupa. Dari Panitia, Pak. Oh, dari Panitia. Ya. Gue suka banget pasirnya ini. Jadi itu bisa gue endorse sebenernya. Oh boleh? Boleh. Buat proyek dari Kemang ya? Tapi proyek juga. Empatnya buka minggu itu kan? Lima. Tapi lima. Bisa terus supply kalau gitu. Oke, kita lagi endorse gitu. Itu lebih baik. Iya. Lu udah fokusnya ke diorama, bukan diorama. Bukan ke natural. Jadi ini agak ngantuk, mau natural atau mau diorama. Jadi bromelia ini malah merusak. Meskipun kita pakai sebuah stone ini tapi lebih kecil, kita lebih masuk. Iya. Ukuran daunnya lo harus seimbang sama batang ini. Karena gini, daun yang selebar ini sama pasir ukuran diorama ini gak bela. Apalagi warnanya menonjol banget. Ya. Sebenarnya kalau misalnya ini daunnya seimbang, gue suka banget sama daun ini. Idola gue nih, orangnya. Kombinasi warna hijau, putih, merah itu keren banget, hijaunya nonjol. Jadi gak efek lampu. Nah, itu penting. Ini buat kontestan yang lain ya. Boleh rekomendasi, gue bukan jualan, gue bukan jualan. Jadi Ros. Hah? Jadi Ros. Cihiros. Ini keren lampunya. Iya. Jadi kalau buat main mos, dia hijaunya itu langsung kayak sederhana. Iya. Tapi udah jual lampu. Dekorasinya. Kumisnya juga keren. Oke, okay. Di sini sih keren juga ala planting dia bang. Planting banget tuh sudah pada tanaman apa? Tapi gue berkata lo lihat ini nih. Sorry, lo kenapa nanam ini di sini sih? Ini juga ini nggak ada nih. Iya, ini ceritanya ya, temanya ceritanya kan lebih pokok koin. Lu tuh kan lebih enak. Baik deh lu taruh lu combine misalnya di sini. Itu lebih oke okay. Daripada lu pasang lagi jadi gini. Lu harus lihat karakter tanaman. Tanaman kalau udah bentuknya begini, lihat ya. Bentuknya begini, ini enggak mungkin di habitatnya itu tumbuhnya mirip begini. Jadi terkesan lu nanya maksain. Jadi kalau misalnya dia posisinya begini miring, itu terpaksa. Lebih baik lu buka dia, jatuh terbuka dia tegak ke atas gini. Ini akan lebih major. Jadi gini bang, dilemanya orang potes sama orang yang suka dengan ekosistem habitat itu kayak gitu bang. Kenapa? Karena dia begini, itu apa kata teman yang lain itu ingin menata cantik tanamannya. Ya. Dalam kondisi di foto, di mata, di video, apa-apa mau. Kalau di alam tuh dia begini, foto yang begini bang, nah itu. Jadi sebenarnya maksudnya adalah supaya yang foto, iya. Padahal kalau di alam nggak begitu. Jadi gini loh, ini nanam pohon miring begini, ini cantik di mata, cantik di mata, tapi secara estetika terus habitat ekosistemnya, ekosistem nggak begini. Pohon yang formnya dia terbuka ke atas, lu harus style dia lu tonjolin juga ke atas, buka, jangan dipaksakan dia begini. Lebih baik lu gunting atau kalau misalnya gini, tanam agak begini, ini akan lebih oke, okay. Agak ke atas segini, secara natural. Lu paksain gimana? Misalnya lu tambal lagi di sini pakai mos gitu atau apa gitu, daripada lu paksain gini, miring. Itu aja sih. Terus kindap susu ini juga ya sakit lah. Patut karena dekorasi yang ada Lubisia juga ya. Lubisia, Lubisia. Terang sih lah Lubisia sih. Lu juara satu terus paling sih yang kritik. Iya. Ya. Ini gua suka nih bagian ini. Gua suka. Dua ini keren. Ini naruh ini keren. Tapi ini doang gua.
enak banget. Gue pengen banget tanya sama juara satu. Siapa tuh bang? Ya, ikut gue ya. Eh gede, ini namanya. Siapa nama lu? Nama lu siapa? Nama lu siapa? Haris Om. Eh nggak usah kemik, pakai aja. Nah guys, nih yang juara satu guys. Nah Dek, lu kontes paludarium itu berapa kali Dek? Baru pertama kali. Baru pertama kali lu udah ngejuarain juara satu. Alhamdulillah. Gokil banget. Nah lu kesan-kesan lu ikut paludarium ini apa Dek? Gokil sih, gemeteran gua. Gokil, gokilnya gemeteran. Gemeteran gua. Nah di samping gua, ya di samping gua ini sebelah kanan ini ada juara dua. Namanya siapa bang? Bang namanya siapa bang? Febrian Tohir. Febrian? Febrian Ramadan. Febrian Ramadan. Nah ini guys juara duanya gitu di paludarium. Paludarium kontes. Paludarium kontes. Bian, gua pengen tanya gimana kesan-kesan lu dapet juara dua? Satu sih gua nggak nyangka ya. Yeah. Karena apa? Gua iseng doang ya. Gua ikut. Terus? Karena gue bete kan, gue beginner gue gak bisa ikut. Beginner lu gak bisa ikut? Pas racing star gak mungkin, orang kan gue bukan racing star. Benar. Palut nih random, gue ngikut. Kalau palut memang random sih, setiap random. Peserta itu wajib ikut gitu. Ya, gue ngikut nih kan, gue ngikut. Gue bingung awalnya gue bikin kayak gimana ya kan. Tapi bener nih ya, yang awal pertama kali gue liat apa? Apa? Gue cek dulu musuh-musuhnya siapa. Oh jadi lu gitu, lu cek dulu musuhnya siapa-siapa. Iya kan jadi scammer gak salah kan, spy-spy dulu dikit. Nah, ya kan? Gue pengen nanya lagi sama lu ya. Lu berapa kali ikut kontes paludarium? Kalau kontes sih gue baru kali ini, cuman kalau ngerjain paludarium itu udah dari beberapa tahun yang lalu dan itu sering. Oh, dari 2000 berapa tuh yang lu ikut? 2015 gue udah main, coba-coba main palut. Oh, 2015 lu coba-coba main palut. Coba-coba main palut, terus coba bikin palut, jualan paludarium juga. Nah, lu kalau di FB itu apa sih yang nama lu? Febrian Ramadan, jangan pakai Y. Sama di IG juga sama? Di IG itu ya nama gue cuma nggak ada huruf hidupnya. Nggak ada huruf hidupnya ya, mati. FBRYEN _ RMDHN. Mantap. Tapi kesan lu ikut ini tuh gimana Yan? Seneng sih karena gue mikir gini, karena gue buru-buru banget orangnya ya. Gue orangnya maunya apa-apa tuh cepet. Ini orang belum dimulai itu udah planting, tau kan? tapi untungnya baru gitu doang langsung lepas lagi. Kalau nggak di dis gue ini. Gila emang ini orang saking semangatnya guys. Karena gue baru kali ini ngikut, jadi gue memang kontes-kontes yang lain gue sempat jadi panitia di beberapa kontes. Ya, cuman kalau buat paludarium gue ngerasain gue jadi kontestan nih gitu kan. Gue greget gitu kan, gue buru-buru banget. Pas gue baru ngeh, anjir belum di star. Belum di star. Tapi kesan pertama indah lu itu Yan. Ya. Lu nyolong star. Nyolong star. Tapi diomelin ya kan sama Paritia. Diomelin sama Paritia. Oke Yan, thank you Yan ya. Selamat Yan, selamat. Sukses. Okay. Sukses. Thank you. Oke. Okay. Udah dulu kayaknya ya. Terlalu capek juga sih gua. Nanti gua banyak banget ngomong masalahnya di sini. Cuman ngomong. Udahlah. Hey, happy escaping ya. Aku air untuk Indonesia. Happy escaping.